Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini Rizky Bilar disibukkan dengan acara syuting sinetronnya, syuting sinetron Cinta Nikita SCTV. Tentu hal itu menyita perhatian kita dan semua pada bertanya bagaimanakah jadwal selanjutnya Lesti dan Bilar, yakni Bilar di Indosiar dalam minggu ini. Apakah akan ada penampilan Lesti dan Bilar di minggu ini, tepatnya di acara Semarak Indosiar Bandung? Ya, apakah akan ada penampilan Lesti dan Bilar? Seperti yang telah disampaikan oleh manajer kreatif Indosiar bahwa di Semarak Bandung, kita lihat ternyata Rizky Bilar tak akan ada di sana. Sepertinya syuting Cinta Nikita memakan waktu hingga hari itu. Ya, tepatnya Semarak Indosiar Bandung itu pada tanggal 5, pada Sabtu besok. Ya, ternyata Rizky Bilar dan Lesti juga tak akan tampil di acara Semarak Indosiar Bandung. Lalu bagaimana dengan keesokan harinya di acara Semarak Indosiar Surabaya yang akan tayang pada tanggal 6. Ya, seperti juga telah disampaikan oleh manajer kreatif Indosiar yang menyampaikan pada tanggal 6 yang akan menjadi pembawa acara ternyata ada Ramzi, Irfan Hakim, Rara, Cirayut, dan ternyata Bang Bi ada pada waktu ini. Namun kita lihat bagaimana bintang DA, sepertinya Lesti tak ada di acara Semarak Indosiar Surabaya. Ya, bagaimana kira-kira menurut kalian yang sudah merindukan kehadiran Lesti dan Bilar? Apakah kalian ingin menyaksikan mereka tampil bersama? Namun pada kenyataannya memang Rizky Bilar pada hari pertama Semarak Indosiar pada tanggal 5, yakni Semarak Indosiar Bandung, juga tak akan tampil. Dia hanya bisa tampil di Semarak Indosiar Surabaya. Namun hal itu tentunya untuk memperjelas keadaan, kondisi serta penampilan acara ketika Semarak Indosiar siapa-siapa saja. Jadi kalau kalian menunggu couple cute kita Lesti dan Bilar, tentu di Semarak Indosiar Surabaya maupun Bandung hanya ada ya, Lesti tak ada, hanya ada Rizky Bilar pada Semarak Indosiar Surabaya. Tentu hal itu sudah jangan dipertanyakan lagi karena si Winnie sendiri selaku manajer kreatif dari Indosiar sudah menegaskan itulah schedule dan siapa saja artis-artis yang akan tampil dan menjadi host di acara tersebut. Jadi bagi kalian gak usah banyak ya apa ya menuntut, itulah yang bisa disuguhkan oleh pihak Indosiar. Namun tentu kita semua, saya sendiri juga berharap sebenarnya ingin penampilan Dedek Lesti dan Rizky Bilar.
Ya, intinya pada hari itu mereka tidak bisa tampil bersama, berdua tentunya. Hanya bisa tampil Rizky Billar, dan itu hanya pada tanggal 6-nya pas Semara Indosiar Surabaya. Karena sampai saat ini Bang Bi masih disibukkan dengan syuting sinetronnya, yakni syuting sinetron Cinta Nikita di SCTV. Dan sinetron tersebut masih dalam proses kejar tayang, guys, stripping. Jadi bagi kalian tentunya yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar, kabar-kabar terupdate, terlucu, tergesrek, terromantis, dan terter pokoknya mengenai hubungan mereka berdua, jangan lupa bagi kalian untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa memberikan kabar-kabar terbaru terupdate tentang hubungan mereka berdua yang tentu membuat kalian semua pada penasaran dan baper abis tentunya, guys. Itu saja kabar-kabar terbaru hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang ya istirahat yang cukup, makan teratur sehingga nantinya kita dijauhkan dari berbagai cobaan berupa penyakit. Itu saja agar kita bisa menonton, bisa selalu menyaksikan kebaperan serta kekiutan Lesti dan Billar tentunya, guys. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.